Momen bulan suci Ramadan memang akan terasa lebih nikmat bila bisa dilewati bersama dengan keluarga tercinta. Hal ini yang kiranya dirasakan oleh Aldi Bragi. Pasalnya di Ramadan tahun ini, istri tercintanya Ririn Dwi Ariyanti tak disibukkan oleh kegiatan syuting yang pastinya menyita waktu. Hal itu sungguh membuat Aldi bersyukur karena bisa menikmati kebersamaan yang nikmat dengan istri dan anaknya di saat momen bulan puasa. Malam tahun ini terasa enak aja karena pas kebetulan Ririn ini lagi break syuting gitu, jadi lebih banyak spend waktu di rumah, terus ya senang aja gitu. Aku juga apa pulang kantor juga kayak cepet-cepet pulang rumah gitu, menikmati apa ya bulan Ramadannya sama istri sama keluarga. Meski hanya menikmati kebersamaan di rumah, itu sudah menjadi sebuah kenikmatan yang tak bisa dibayarkan dengan apapun juga. Tapi kira-kira ada nggak sih rencana kalian untuk berlibur ke suatu tempat yang jauh dari keramaian untuk bisa lebih intim lagi? Justru tahun ini kita belum rencanain apa-apa ya. Belum. Biasanya dadak-dadak kayak gitu kalau mendadak kalau ada pas ya, waktunya kosong ya, kita jalan. Waktunya nih juga kan liburnya Dira, abis lebaran. Dira banyak liburnya tuh sekarang pas bulan puasa. Habis lebaran udah mulai sekolah, iya. Jadi agak bentrok. Terus sementara ke bulan puasa mau liburan, kita kok agak kurang pas ya kayaknya. Mau liburan kan pengennya jajan, terus santai gitu. Bulan puasa kayak lebih enak kalau di rumah. Aldi juga kantor juga belum libur, jadi liburnya belum pas.